Wah, ada pekerjaan yang berhubungan dengan kain dan burung. Ayo. Pekerjaan apa yang berhubungan dengan kain dan burung? Ayo. Pekerjaan apa kira-kira, Wak? Ada kain, ada burung. Coba dipikir. Apa, Wak? Pekerjaan yang berhubungan dengan kain dan burung ya. Ntar, kain dan burung ini. Jawabannya harus dicari dan dicerna ya. Kain. Kain berasal dari sutra ya. Kain yang agak keren dikit ya. Itu dari sutra. Kalau burung yang berhubungan dengan sutra selanjutnya ada itu sutra darah. Wah, sutra darah. Pekerjaan yang berhubungan dengan kain dan burung adalah sutra darah. Darah, tahu darah? Burung darah? Wah, nih pertanyaannya tentang buah-buahan. Buah, buah apa yang nggak jadi mati? Buah, buah apa yang nggak jadi mati? Kira-kira ada nggak? Ini buah ya. Buahnya nggak jadi mati. Mau mati, nggak jadi. Mau mati, nggak jadi. Apa coba? Ada aja. Buah yang sudah mati biasanya busuk. Ini ada buah yang mati, nggak jadi. Hidup lagi. Aduh. Buah yang mati, terus hidup lagi. Kalau mati hidup lagi kan suri ya, ini harus pakai logika seperti itu ya. Nih, kalau mati hidup lagi itu namanya suri. Buah yang ada nama surinya timun suri. Ya kan. Wah, kan ada bulan yang ber-ber itu ya, September, Oktober, November, Desember. Wah, kira-kira nih dari keempat bulan ini sejarahnya apa ya, kok namanya ada ber-bernya itu ya? Saya tahu nggak nih, September, Oktober, November, Desember itu kira-kira nih sejarahnya apa sampai ada keempat bulan itu ada ber-bernya semua? Bahwa sejarah bulan September, Oktober, November, Desember. Ntar dulu, kan September, Sep yang sama nih, September, Oktober, November, Desember, yang sama kan bernya semua ya. September, ember yang sama, Oktober, enggak, November, Desember. Oh, gini, kalau yang September berarti itu Septi, ambilin ember. Jadi September tuh, Oktober, Okto, ambilin ember. Oktober, November, Novi, ambilin ember. November, Desember, Desi, ambilin ember. Desember. Wah, nih, kan orang, orang sama orang nih ya, manusia sama manusia biasanya kan saling bercanda ya, karena untuk menghiasi hidup ya, mewarnai, boleh menghiasi, boleh mewarnai hidup kan saling bercanda. Pirtinya ini, pertanyaannya, kenapa kalau kita bercanda itu nggak boleh sampai kelewatan? Yo, kenapa kalau kita bercanda itu nggak boleh sampai kelewatan? Kenapa, Wak? Kenapa bercanda dilarang sampai kelewatan? Kenapa bercanda dilarang sampai, jangan sampai kelewatan ya? Tahu nggak kenapa? Kalau bercanda jangan sampai kelewatan, karena kalau sampai kelewatan, muternya jauh buat baliknya. Kalau kelewatan, ya, makanya yang pas-pas apa? Nih, gua tahu bibir ya, bibir. Nah, ada bibir cowok, bibir cewek. Kira-kira nih, kira-kira ya, bibir-bibir apa yang panjangnya nggak kira-kira? Panjangnya bibir ini nggak pakai kira-kira lagi dah, panjangnya. Kira-kira bibir apa nih?
nggak pakai kira-kira, kira-kira bibir apa nih? Ayo, ayo lah. Bibir, bibir apa yang paling panjang? Apa tadi pertanyaannya? Bibir apa yang panjangnya nggak pakai kira-kira? Ya. Bibir orang panjangnya terkira, ya. Ini yang nggak kira-kira. Oh ya. Berarti kalau yang ada bibirnya itu hanya satu-satunya itu hanya pantai. Bibir pantai, panjangnya nggak kira-kira loh, bibir pantai.